Hello guys, welcome back to my channel again. Okay, hari ini kita nak withdraw bar yang terdapat di wallet di EET. Minimal withdraw adalah RM30. So, modal saya hari itu adalah RM1,000. Sehari saya dapat RM30 lah. 3% selama 1 bulan. Okay, tanpa belenga, sebelum tu siapa yang belum daftar di EET boleh menggunakan link pendaftaran saya di bawah. Di dalam description box tersebut, daftar dan hubungi saya untuk deposit. Okay, sekarang kita masuk untuk withdraw atau pengeluaran daripada Hiba Wallet di EET. Okay, kita log in dahulu. Okay guys, ini adalah desktop atau dashboard bagi di EET. Ini nama saya. Ini adalah username. Oke, mari kita perkenalkan dahulu satu-satu apa yang ada terdapat dalam dashboard tersebut. Oke, inilah home. Home yaitu di sinilah. Oke, profile. Bila kita profile, kita boleh edit. Kita boleh change password, change theme. Oke, group sale maksud dia jualan berkumpulan lah. Berapa berjualan berkumpulan. Saya belum ada group sale lagi. Oke, okay, prospect list ni maksudnya di bawah kita punya apa ni downline kita lah pendaftaran. Ni ada seorang ni aktif. Oke, okay, transaction history bermakna hibah yang kita dapat, orang yang join di bawah kita akan dapat. Ini adalah transaction history. Saya masuk pada 29 Julai, hibah RM30 sehari sebab modal RM1,000. Okey, pada 2008 sponsor bonus level 1 10% called credit to Dina Wallet. Maksudnya RM2 dijadikan Dina Wallet. Ini downline yang saya dapat lah yang dimelabur di bawah menggunakan link saya. Okey, untuk sponsor bonus level 1 90% credit to e-wallet. Maksudnya e-wallet ni kita boleh withdraw. Dina ni dia akan tukar jadi Dina ni lah. Jadi emas, jadi dinar yang kita kemudian kita boleh withdraw juga. Dia bayar satu, contoh kalau kita withdraw satu dinar, dia akan dibayar satu dinar lah. Okay, repurchase, pembelian semula, register new member. Bila ada berdaftar dengan kita, semua dokumentasi kita minta, kita register dia di sini lah. Kalau dia register menggunakan link kita, dia akan register sendiri. Okay, tak ada masalah. Di sini pun kita boleh register. Untuk saudara mara kita yang susah nak dapat link, kita tolong registerkan, tak ada masalah. Okey, di sini redeem Dina Wallet. Maksudnya kita keluarkanlah yang ada di Dina Wallet tadi. Saya ada lebih kurang 0.0077 gram. Maksimum 0.5. Maksimum 1 gram redeem. Maksudnya kita boleh keluar dalam maksimum 1 gram lah. Okey, ini wallet conversion. Kita tukar hibah kepada dinar pun boleh. Converted e-wallet. Convert e-wallet tu dinar. Okey, di hibah tadi kalau kita klik, saya ada RM330. Ni. Kalau saya nak nak convert ke dinar pun boleh, iaitu 1 gram bersama dengan 260. Maksudnya tak sampai 1 dinar lah. Kalau 1 dinar ni dia 4.28 gram. Okey, itu convert wallet hibas, wallet transfer, hibah wallet transfer ini kita pindahkan ke wallet lain lah. Hibah yang kita ni, e-wallet atau hibah yang ada kita transfer ke hibah wallet orang lain. Okey, wallet transaction, di sini kita boleh withdraw. Ini withdraw hibah wallet, withdraw e-wallet, transfer great wallet. Ini saya kurang pasti ni apa. Okey, nanti kita akan buat withdraw hibah wallet. Okay, downline, kita check downline. Downline ni yang di bawah berdaftar dengan kita lah. Contoh saya daftar 2 orang, dia akan tercatat di sini lah. Nampak guys. Okay, ini downline yang saya daftar menggunakan link saya, iaitu ini adalah, ini belum ada beli lah. Ini ada beli 2 lot, maksudnya RM200. Okay, itu sini sign up. Okay, sekarang kita nak withdraw hibah yang terdapat dalam wallet kita. Okey, kita boleh withdraw withdraw hibah wallet. Minima untuk withdraw hibah wallet adalah RM30. Minima. Withdrawal be paid dalam masa 72 jam. Maksudnya 3 hari. Okey, withdraw. All withdrawal transaction will be charged 5%. 5%. Your hibah wallet ada 330. Okey, saya tukar, saya
Saya nak withdraw Hiba Wallet ni. Withdraw amount. Okay, saya withdraw 330. Okay, bank CMB atas nama saya. Okay, ini account bank. Ini adalah password seperti kita password ni seperti yang password kita login lah. Kemudian kita tentukan nombor account bank ni cek dengan betul lah. Kita continue. Okey, RM30. RM330 bank CMB. Ini nama saya bank holder name. Okey, nombor account. Kita cek betul-betul nombor account ni. Nombor account ni nombor account CMB saya lah. Okey, setelah betul. Okey, test confirm. Okay, withdraw successful. Okay, bila withdraw successful, return lah. So kita tunggu dalam masa 1 ke 3 hari untuk proses withdrawnya. So saya rasa itu saja guys untuk kita untuk kali ini. Okay, siapa yang belum daftar boleh daftar menggunakan link saya di bawah dalam description box. Siapa nak tahu pun apa itu DET boleh klik link juga di bawah untuk pengenalan DET. Jangan DET membayar 300 sehari selama 1 bulan. So kita ambil peluang ni. Satu lagi nasihat saya, kalau melabur gunakan wang yang lebih. Jangan gunakan wang yang untuk pembelian makanan, untuk bayar sewa. Maksudnya wang yang kita ada simpan lebih untuk memperkembangkan emas dengan cash yang kita ada. Okay guys, itu saja untuk kali ini. Semoga kita bertemu kembali.